Nakas. Ada punya mata dulu dong. Sudah nyampe di dermaga penyeberangan wisata Desa Pela. Langsung aja kita naik feri yuk. Iya, dulu aku bawa naik ya. Desa Pela adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Desa Pela menawarkan beberapa destinasi wisata. Di antaranya wisata susur sungai dari dermaga di Kota Bangun menuju Desa Pela yang dapat ditempuh sekitar 30 menit menggunakan longboat. Selain wisata susur sungai, Desa Pela juga menawarkan wisata kampung pesisir dengan menginap dan melihat langsung aktivitas para nelayan desa. Desa ini juga menyediakan homestay yang disiapkan langsung dari rumah warga desa setempat. Desa ini termasuk ke dalam wisata danau karena berada di dekat Danau Semayang. Selain itu, hampir 95% masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, sehingga aktivitas masyarakat pun didominasi oleh aktivitas laut, salah satunya menangkap ikan. Guys, sekarang aku sudah ada di tengah-tengah, ini namanya Danau Semayang. Coba lihat, di belakang aku ada sunrise, guys. Mataharinya terbenam ya, tuh lihat. Bagus banget. Terus tuh di sini, dulu tuh sebelum adanya banjir bandang itu ada gazebo, ada ayunan di sini, ada tower-tower. Tapi sekarang sudah nggak ada, tapi mudahan aja nanti bakal ada lagi ya guys ya. Nah coba lihat pemandangan di sekitar aku, bagus banget. Akhirnya aku sudah sampai nih. Guys, sekarang aku sudah nyampe di Desa Pela. Dan Desa Pela ini masuk di 50 Desa Wisata Terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Yuk ke Desa Pela. Kita lihat pesut. Karena rumahnya pesut mahakam itu hanya ada di Desa Pela.